Fakta unik bison. Jika di benua Asia dan benua Afrika memiliki gajah sebagai hewan mamalia darat terbesar, maka di benua Eropa dan benua Amerika Utara, gelar tersebut dimiliki oleh bison. Bison merupakan hewan mamalia darat terbesar di benua Eropa dan di benua Amerika. Berikut ini beberapa fakta unik tentang bison. Bison merupakan hewan yang memiliki ukuran tubuh tidak proporsional seperti hewan mamalia darat pada umumnya. Bisa kita lihat bagian depan tubuhnya terlihat lebih lebar dan berat jika kita bandingkan dengan bagian tubuh belakangnya. Semua itu terlihat jelas dari ukuran bahunya yang lebar juga bentuk punuknya yang menonjol. Selain itu, bagian depan tubuh bison memiliki rambut yang panjang dan janggut yang juga tebal. Spesies bison yang masih ada sampai sekarang adalah bison Amerika dan bison Eropa. Tapi sebenarnya ada cukup banyak spesies bison lain di dunia. Sayangnya saat ini keberadaannya sudah punah dan hanya menyisakan spesies bison Amerika dan Eropa. Dari kedua spesies tersebut, bison Eropa nampaknya memiliki ukuran lebih besar. Seperti yang pernah tercatat oleh Life Science, panjangnya berkisar 3 meter dengan berat kisaran 1 ton. Sedangkan bison benua Amerika memiliki ukuran sekitar 2,1 meter dengan bobot tubuh sekitar 900 kg. Tahukah kalian bahwa keberadaan bison hampir saja punah keseluruhan dari bumi ini? BBC pernah menceritakan kalau pada tahun 1500-an, setidaknya ada sekitar 30-60 juta ekor bison yang hidup di daerah Amerika Utara. Tapi pada tahun 1700-an terjadi perburuan bison besar-besaran yang membuat populasi bison berkurang sangat drastis. Bahkan kabarnya bison sudah lenyap di beberapa lokasi di Amerika Utara. Namun akhirnya populasi bison bisa diselamatkan, walaupun sulit mengembalikan populasi bison seperti sedia kala. Situs Uni Internasional untuk Konservasi Alam memberikan status sebagai nyaris terancam punah kepada bison benua Amerika dan status rentan kepunahan untuk bison benua Eropa. Tepat pada 2016, Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama, menetapkan bison Amerika sebagai hewan mamalia nasional bangsa Amerika Serikat. Bersamaan juga dengan burung elang botak yang juga merupakan hewan simbol negara Amerika. Bison dianggap layak karena kekuatannya. Juga karena kisah perjuangan penyelamatan Amerika yang pada akhirnya berhasil mencegah bison dari status kepunahannya. Bison hakikatnya di alam mereka akan memilih tinggal di habitat padang rumput atau di hutan yang tidak cukup lebat namun terdapat semak belukar dan juga di wilayah stepa. Tapi bison juga mampu untuk hidup di dataran lembah yang terdapat sungai. Hal ini bisa dilihat dari persebaran kehidupan bison. Bison tercatat mampu tinggal di beberapa daerah seperti Belarus, negara Rusia, negara Ukraina, negara Polandia, dan juga di beberapa negara lainnya di benua Eropa. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, mohon untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.